Iya. Nah, ini kalau balik video di sini. Oke, Nih. oke. Titik tiga. Balik. Ini miring. Mana saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih teman-teman? Semoga pada baik-baik ya. Nah, untuk streaming kita kali ini, kita bakal ngebahas seputar koleksi-koleksi kita, mulai dari kebaya hingga batik. Nanti kita akan review juga semuanya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, boleh banget nih dicek-cek aja dulu keranjang kuning kita di bagian pojok kiri bawah. Karena saat ini kita lagi ada 34 produk ya. Lagi baik banget nih kak produk-produknya. Ada juga ada produk terbaru nih teman-teman. Ya, jadi boleh banget di scroll-scroll aja dulu keranjang kuning kita. Nanti kalau sudah ada yang suka, juga boleh banget di komen-komen, biar kita jelaskan detailnya satu per satu. Ya, betul sekali. Nah, kita bisa mulai ini ya, dari yang kita pakai sekarang nih kak, di etalase nomor nomor 3. 3 sayang Betul ya, ya. ini ya ini juga yang lagi dipakai patung teman-teman ya, yang lagi di try on patung juga, yang lagi di try on patung di warna navy. Aku pakai di warna merah hati, sorry, dan yang aku pakai di warna mokanya. Mocha sayang ya, pakai di warna mocha. Betul, laku banget ya. Nah, untuk kita tuh dia tunik teman-teman dengan panjang sekitar 90, dan kita ini pakai bahan tile ya kak ya, sayang dan ya. Juga dia itu banyak nah sorry teman-teman ya, nah kita juga banyak detail bling-bling ya dari si sayang ya. payetnya kakak ya, jadi kelihatan mewah kak ya. Ya, Ini betul pas sekali. dipakai langsung jadi kelihatan banget nih kak mewahnya si etalase nomor 3 kita. Kita Iya, juga punya betul sekali warna-warna lain sayang ya ya. Iya. untuk etalase nomor 3 ini ya. Kita juga ada warna-warna lainnya sayang ya. Betul Seperti ya. mata, ini ada denim ya, deep blue, ada warna hijau mint sayang ya. Tuh, cakep banget ya. Oh. Ya, salah Betul. nomor 3 sayang ya. Untuk Seperti pilihan itu warna ya. kita pun banyak ya. Untuk pilihan warna kita pun banyak teman-teman, ada sekitar 8 warnaan untuk Iya. etalase nomor 3 kita ini ya. Dan juga kita ada tersedia 4 size teman-teman, Iya, mulai dari betul M sekali. M. hingga double Iya. XL ya. Betul Dan juga untuk sekali. M3 dia paling besar di 118 sayang Betul ya. ya, di 118 cm Iya, kita betul ya. sekali. Dan yang kita berdua sedang pakai sama-sama di size M ya. Size M sayang Betul, ya. sama-sama di size M. Untuk size M ini masih bisa untuk BB 58-59 ya kak ya. Iya, betul Masih bisa, sekali. tapi tergantung juga dengan tinggi badannya. Jadi kalau teman-teman mau coba, mau tanya-tanya size, boleh disebutkan TB dan juga BB-nya juga ya. Iya, Jadi sayang. biar kita lebih gampang juga nih bayangin size-nya. Seperti itu ya. Nah, ayo buat teman-teman yang sudah bergabung juga boleh banget nih di komen-komen aja di kolom komentar ya, yang mau spill-spill, yang mau tanya-tanya nanti di komen aja nih kak, nanti akan kita Iya, betul bantu sekali. jelaskan satu persatu ya. Ya sayang ya, burannya di komen dulu aja, di komen dulu aja sayangku ya. Betul. Dan untuk kita pakai ini juga buat acara-acara seperti kondangan ya ataupun wisudaan juga masih bisa banget nih kak, Bisa kalau banget kakaknya sayang suka ya. yang mewah-mewah nih bisa juga dipakai buat wisudaan ya. Betul Dan juga ini sekali. kita lagi padukan sama rok please cat ya. Iya. Kita sedang padukan sama rok please cat, kalau yang sedang aku pakai di AS Marun. Yang aku pakai di AS coklat sayang Betul. ya. Kita sama-sama di kode AS kakak ya. Iya, Kita betul untuk kode sekali. AS ada 3 warna, ada AS Marun, AS coklat, dan Dan juga AS AS Navy Betul, sayang ya. ya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi kak ya ke etalase berikutnya. Oke Coba. sayang, yang belum komen, di komen dulu aja sayang, di komen dulu Betul aja ya. ya. Nanti kita spill satu persatu ya Min ya. Betul. Ya, coba kita lanjut dulu nih ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor 1 nih Min ya, untuk produk terbaru kita. Aku punya Ada sayang di kebaya etalase nomor Airin 1, teman-teman. kebaya Airin sayang Untuk ya. kebaya Produk Airin ini tank. model kutu baru Iya. dengan panjang tunik kakak. Ya, jadi buat teman-teman yang suka kebaya-kebaya tunik nih bisa banget pakai kebaya Airin kita Iya, nih kak betul ya. sekali Di sayang. sini kita ada di warna marun, ada juga warna silvernya. Iya, di panjang tunik sayang ya, di panjang 90 cm sayang ya. Modelnya tunik kutu baru sayang, bahan brokat, udah ada full flooring di dalamnya sayang ya. Tuh, yang aku pegang ini di ukuran M sayang. Jadi buat sayangku yang mau cari kebaya yang simple tapi kelihatan elegan, boleh dicek out di etalase nomor 1 ya Min ya. Betul Tuh. ya. Ini juga lagi ada special discount nih kayak khusus untuk live streaming aja. Dia lagi ada Iya. discount 10% kakak, dari yang harganya itu di 100, coba mencek, dari 160-an sekarang jadi 145 ribuan aja nih ya. Iya, betul Untuk si sekali etalase sayang. nomor 1 kita nih kak, Iya. lumayan banyak ya untuk potongan harganya. Iya. Jadi buat teman-teman boleh banget nih ya, yang pengen dapat harga promo, cek aja pas kita masih live nih kak. Betul Seperti sekali sayang. itu ya. Untuk di warna silver. Dan di warna marun sayang ya. Kita juga Betul. ready LD gede ya Bin ya. Betul. LD besar di LD 125 sayang ya. Ya, untuk etalase 1 dan juga 2 kita sudah ada size besarnya
besarnya di LD 125. Jadi kemarin buat teman-teman juga banyak yang nanyain ya. Iya, betul untuk sekali. LD lebih besar. Jadi kita adain juga nih di etalase 1 dan juga 2. Dan ya, juga semoga kedepannya kita adain terus untuk yang LD besarnya ya. Karena banyak banget peminat TikTok ini, buat teman-teman TikTok yang untuk LD besarnya. Ya, ya, sayang ya. Ada nih yang dari tanggal 21. Maka ada rok batik, plus cat, sepatu navy. Untuk sepatu navy, kita ada kode sepatu navy. Untuk navy kita ada AS navy, ada CM navy, dan juga ada SR navy kakak ya. Iya betul. Untuk kode-kode navy. Coba kita spill juga nih, kita bantu spill juga ya untuk kode-kodenya. Iya betul. Untuk batik di warna navy. Ya, ya di sini aku ada navy, pegang. Kita ada di. Ini ada CM. CM navy sayang ya. Ada CM, ada juga AS. Ini untuk AS dia seperti ini kak. Ya jadi kita ada. Beberapa untuk kode warna navy ya, pernevian ya sayang ya tuh kita ada di AS navy dan di CM navy ya, oh iya sayang, untuk ya. Cuma nanya aja oke untuk sepatu navy kita gak ada teman-teman ya, untuk kode sepatu navy kita tidak ada ya okay. Kita ada di AS navy, CM navy dan SR navy iya ya. Betul kakak tanggal 21 seperti itu. Lanjut nih kakak Ani, berapa kak abu-abu LD besar? Oke untuk abu-abu sebelumnya kelas nomor 1 itu di LD paling besarnya ada di 125 sayang, di ukuran double XL ya. Betul. Aku diberikan lagi ya sayang. Di etalase 1 ini kita produknya baru launching ya Min ya. Betul. Produk baru kita nih kak di etalase nomor 1. Iya betul sekali sayang. Di model tuniknya sayang di panjang 90 cm sayang ya. Tuh. Di LD besarnya di ukuran double XL sayang ya. Di ukuran double XL. Pun kakaknya buruan di check out. Buruan di check out. Betul kakak Ani ya. Lanjutin Min, ada lagi kakak Asfi. Bu Sui mana aja ke etalasenya? Nah kakak Asfi, kakak masuk ke live streaming yang tepat nih kak, karena kita ini banyak banget koleksi buat teman-teman Bu Sui ya. Iya betul. Dari etalase 1 sampai 7 dia Bu Sui semua, 10, 11 juga Bu Sui dan juga 16 Bu Sui. Jadi lumayan banyak nih kak pilihan buat kakak Aspi ya, untuk kebaya Bu Sui ya. Kita banyak banget loh kak ya, yang kita pakai Bu Sui, yang Mimin pegang juga Bu Sui. Iya Bu Sui juga. Jadi banyak banget teman-teman untuk koleksi Bu Sui. Jadi teman-teman Bu Sui ini pas banget nih masuk live streaming kita, karena banyak banget koleksi kita buat yang teman-teman Bu Sui. Iya betul sekali ya. Sayang ya. Yang aku pegang ini di etalase nomor 1, Bu Sui friendly sayang ya. Ini kita pakai Bu Sui friendly juga sayang di etalase nomor 3 ya. Kakak boleh komen-komen juga dengan etalasenya berapa, nanti akan kita bantu spill untuk detailnya ya. Iya betul kakak sekali. Lanjut lagi nih kakak Melisa, spill yang kakak pakai motif rendahnya di dekat. Oke boleh. Boleh sayang, untuk motif pilihnya maksudnya ya. Untuk yang aku pakai di etalase, untuk yang kita pakai etalase nomor 3 kakak. Etalase nomor 3 ya, sayang nomor ya. Dari dekatnya sayang ya detailnya. Kakak Melisa boleh. Di warna blue dulu ya tuh. Dari dekatnya sayang ya, udah aku payet di bagian leher dari atas sampai bawah sayang ya. Ada sedikit cuttingan di bagian tengah bawahnya. Tuh cakep banget ya. Ada action bling-blingnya. Jadi kelihatan mewah banget ya Min ya. Tuh. Dada aku kering dengan bahan kaos. Cakep banget ya sayang ya. Cakep banget. Sempat juga kak Melisa untuk detail dekat. Untuk motif etalase nomor 3 kita. Iya. Ya. Tampilan kalo depan kak... dan tampilan belakang sayang ya. Ya untuk kak Melisa. Kalau kakaknya udah suka boleh banget nih. Langsung aja dikerjepin. Check out payment. Mumpung kita lagi ada promo nih kakak ya. Special buat live streaming aja. Diskonnya 10% nih kakak. Harganya cuma jadi 200 ribuan aja nih ya. Buat kebaya secantik etalase nomor 3 ini. Iya betul. Dan juga lagi best seller banget nih ya. Untuk etalase 3 ini. Lagi banyak juga yang check out etalase 3 nya. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan nih ya. Iya. Karena stok kita pun terbatas nih teman-teman. Seperti itu ya. Iya. Lanjut nih kakak Dian. Yang marun kakak-kakak pakai ada di etalase berapa? Yang baru kita pakai di etalase nomor 3 lah kak. Yang tadi kita spill juga ya. Iya, barusan aku spill sayang ya. Ya kakak Dian. Nah banyak banget nih ya yang salfok dengan yang kita pakai. Karena iya, cantik banget ya. Cantik banget sayang. Eye-catching banget ya kayak mau modelnya. Model terbaru kita juga. Belum lama launching juga kak untuk yang 3 ini. Iya ya. Betul. Kakak Dian di etalase nomor 3 ya untuk kebaya Zara. Lanjut nih Min untuk Haruri. Kakak BB80 ada? Ada ya? Ada sayang. Betul. Untuk produk terbaru kita etalase 1 dan juga etalase 2. Iya. Ya. Coba kita spill keduanya untuk kebaya Airin dan juga dan untuk kebaya Mika, ya. Mika sayang ya. Tuh. Nah seperti ini kak. Untuk Mika pun dia lagi di try on patung teman-teman. Yang di warna dusty ini dipakai di etalase nomor 2 nya kak. Ya untuk dan kedua etalase. Betul. Untuk kedua etalase nomor 1 sayang ya. Ya untuk kedua etalase ini sudah ada sampai LD 125 ya. Ya di untuk, size double XL ya Min ya. Betul. Jadi untuk kak Haruri bisa banget nih dua pilihan ini kak ya. Etalase 1 dan juga etalase 2 untuk kak Haruri. Iya betul seperti sekali. Ya. Kak lanjut nih Min, kakak Aspi, kirim dari mana kak? Kita kirim dari Jakarta Pusat sayang di Tanah Abang ya. Betul ya. Jadi ya, jadi buat teman-teman yang mungkin di Jabodetabek, kakaknya
lusa sudah bisa sampai nih kak ya, kalau kakak di Jabodetabek, kalau kakak check out di hari ini kakak ya, seperti itu. Untuk kakak Asfi kita dari Jakarta Pusat ya. Iya. Lanjut lagi ya. Untuk kakak panggil saja iya ya, kakak tolong spillin etalase nomor 9 dong kak, boleh banget boleh nih ya. Boleh banget sayang. 9 ya. Kita punya kebaya Pevita sayang ya, ini aku pin ya sayang ya di kebaya Pevita. Kita lagi diskon besar-besaran sayang di 30% sayang ya, tuh boleh kita spill ya mini ya. Nah, selanjutnya untuk kebaya Pevitanya, ini aku lagi pegang di warna mocha. Untuk kebaya Pevita tuh dia paduan bahan velvet dan juga bahan brokat. Iya, betul sekali. Ini perfect combo saya. Banget ya, dua bahan ini. Jadi kata mewah banget ya, Kak, si kebaya Pevita kita. Ya, dia juga modelnya ada lipitannya di bagian pinggang, jadi bisa ngefit juga di bagian pinggang, dan juga dia ada rempel di bagian bawahnya. Jadi cakep banget ya, Kak. Ini buat wisudaan pun bisa banget ya. Bisa banget, sayang. Itu buat wisudaan bisa banget nih, Kak. Dan juga dia ada payet-payetnya juga di bagian leher dan juga pinggang. Ya. Iya, sayang. Ini untuk detail dekatnya ya, teman-teman. Untuk detail dekat nomor 9. Dan udah dilengkapi dengan puring dengan bahan velvet ya sayang ya. Ya resleting belakang ya sayang, tampilan belakangnya seperti ini tuh. Cakep banget ya. Kapan lagi dapat kebaya murah dengan under 90 ribuan aja ya Min ya. Oh ya. Dengan harga 90 ribu kakak sudah dapat kebaya secantik etalase 9 kita. Iya betul ya. Sekali. Kalau kakak panggil saja iya sudah suka banget sama etalase 9 nya boleh banget tinggal langsung aja digercepin check out payment ya. Karena untuk harganya pun hanya di live kita aja ya. Iya, sampai jam 4 sekali. Aja nih kak. Kita live sampai jam 4 aja iya, teman-teman jam 4 ya. Aja sayang. Kita lanjut lagi nih Min. Kakak Rahayu spill etalase nomor 8 kakak. Boleh sayang etalase 8 aku pin ya. Kita di ada sini di kebaya kita ada Lesti, kebaya sayang, Lesti ya. Kakak. Kebaya Lesti ini lagi big seller banget sayang, lagi big seller banget. Ini sayang ya, yang aku pegang di warna taro sayang ya, di warna taro tuh cakep banget ya. Dia model penguin sayang di belakang, model penguin dengan panjang 100 dan di depan dengan panjang 70 cm aja ya sayang ya, tuh cakep banget. Kita dengan bahan spider premium sayang, udah dilengkapi puring dengan bahan kaos di dalamnya ya, tuh cakep banget ya sayang ya. Buruan dicek di etalase nomor 8 ya Min ya. Tuh, Kak Rahayu ini juga stoknya sudah menipis banget nih Kak, etalase nomor 8 kita sudah banyak juga yang sold out ya. Jadi buat Kak Rahayu kalau Kak pengen kedapetan boleh banget di check out sekarang juga pas kita lagi live streaming biar dapat harga promonya juga nih buat Kak Rahayu ya. Iya, betul sekali. Itu Kak. Ini juga cantik banget ya etalase nomor 8 ini, bisa banget dipakai ke segala acara nih Kak. Iya, buat wisudaan, buat lamaran juga bisa ya, buat kondangan pun dia bisa. Jadi kepake banget pastinya Kak etalase nomor 8 ini. Iya, di segala acara ya Min ya. Betul, seperti itu ya. Lanjut Min, ada dari kakak Kirana etalase 9, review roknya saja kakak. Jika beli roknya aja dapat hijab gak? Untuk kakak Kirana, kalau beli roknya saja tidak dapat hijab ya. Untuk pembelian hijab kita untuk one set yaitu atasan dan juga roknya sayang, seperti ya. Itu ya. Tuh kakak Kirana, untuk roknya kakaknya mau di warna apa nih kak? Karena kan berbeda-beda ya. Di komen lagi aja sayang mau warna apa. Nanti kita spill sayang ya di komen lagi aja. Betul ya kak Kirana. Iya betul. Lanjut ya. Mimin kakak Fahir, kakak Fahira. Etalase 3 marun. Aku pakai ini kak ya. Untuk 3 merah hati ya. Iya lagi merah dipakai miminnya sayang. Betul ya. Oh, cantik banget nih kak ya. Untuk 3. Ada sorry teman-teman. Nah untuk 3 merah hatinya. Iya. Boleh dilihatin dekatnya Mimin tuh. Nah tuh cantik banget ya teman-teman etalase nomor 3 di warna merah hati ini. Apalagi warna merah hati ini juga dia cocok banget nih buat teman-teman yang punya kulit sawo matang ya, karena dia juga ngebuat kesan tone up ataupun ngebuat kelihatan lebih cerah nih kayak pas kita pakai tuh. Jadi sulit kayak untuk etalase nomor 3 aku pakai di merah hati. Ya kan dipadukan sama kerudung merah hati pun dia warnanya gak mati teman-teman ya, jadi cantik banget sekali. Ya kalau dipadukan lagi sama warna merah hati seperti itu ya kakak Fahira. Lanjut Min, kakak Lilis BB50 pakai size apa? Pakai size M sayang ya. Betul. Aku di BB59 masih bisa pakai M ya. Betul. Dan Miminnya di BB berapa Min? 58. Kita beda tipis doang. Beda tipis kakak, doang ya. Sayang ya. Iya, kita masih bisa pakai size M ya. Iya, tapi betul tergantung sekali. Juga dengan tingginya nih Min ya. Dengan tinggi ya kakak ya. Tinggi dan LD-nya ya Min ya. Betul, betul ya. Betul. Seperti dalam hal ini. Lanjut Min, kakak Jati. Kak, taruh yang dipengen etalase berapa? Tadi di etalase 8 ya. Etalase 8 sayang. Betul, di etalase nomor 8 kakak Jati. Ya, kakak Jati cakep banget ya. Banyak banget yang sold out sama etalase 8 ini sayang. Karena cakep banget dan big seller banget ya Min ya. Tuh, cakep banget. Untuk etalase nomor 8 kita. Buat kakaknya buruan dicek di etalase nomor 8 sayang ya. Di etalase nomor 8. Tuh, cantik ya. Banget ya. Lanjut lagi kakak RA. Kak yang dipakai buat BB80 karena apa? Kakak bisa ambil size double tapi sayang. Selagi LD kakak di bawah 118 ya. Karena paling besar dia double di LD 118. Coba boleh dijemberengin Min untuk yang navy double XL-nya. Kebetulan kita lagi ada di gantungan nih kak ya. Untuk sayang, yang double XL-nya.
Ini sayang ya, aku jemprengin di etalase nomor 3 nya Ya, sayang betul. ya, di Untuk warna gambaran navy. juga nih ya. Ini gambarannya sayang, di LD paling gede sayang, di 118 di ukuran double XL ya. Tuh cakep banget ya warna navy nya ya. Tuh. Betul. Jadi kalau kalau kakak RA LD-nya masih di bawah 118 masih bisa banget Masih pakai bisa banget double sayang. XL kita. Seperti ya. Lanjut lagi nih min kakak Rianina 8 rose gold, boleh? Boleh sayang warna rose goldnya boleh banget ya. Untuk warna rose gold tinggal di size double aja nih kak. Iya, Ya. kita udah habis di size Betul. kecilnya ya min ya. Ya tinggal di size double XL aja teman-teman ya. Iya, ini tampilannya sayang looks-nya di warna rose gold etalase nomor 8 sayang ya. Kita udah habis, udah sold di size kecilnya sayang, tinggal ukuran double ya min ya. Betul. Dan juga tinggal dua pieces terakhir dua aja kak piece ya, aja lagi dua pieces sayang. terakhir aja untuk warna rose gold. Ayo ini cepet-cepetan Iya. banget ya, ini gercep-gercepan Buruan dapat si warna rose digercepin ya, gold ya. siapa yang dapet ya, siapa yang Betul ya, dapet tinggal aja. di dua piece terakhir, tinggal di dua Cepat-cepat dia paket. dapet ya min Iya ya. betul banget nih Tuh, ya. tinggal dua Ini piece aja lagi warna paling sayang. best seller loh teman-teman. Ya warna paling best seller untuk etalase nomor 8 rose gold ini, tinggal dua pieces aja. Tinggal Ayo dua aja langsung lagi sayang, digercepin ya buruan teman-teman. digercepin sayang, buruan Betul. digercepin, siapa cepat dia dapat ya. Betul ya, karena Tuh. kita pun restocknya butuh waktu teman-teman. Ya kita berkala restocknya, jadi Iya, betul dengan sekali. model-model lain juga. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat si rose gold ini, boleh banget langsung digercepin nih kak ya. Iya, betul Seperti sekali. itu. Lanjut nih Min, coksu dong kak atau haki. Tadi udah nggak panggil aja apa ya, untuk 9 ya. Untuk 9 coksu ada. Untuk 9 coksu ada, cuman Ada itu sayang. warnanya jadi arah ke arah gold gitu kak. Karena dia pakai bahan velvet juga, jadi dia shiny gitu kak. Itu di warna coksu. Ya, etalase nomor 9 nih tadi Etalase aku nomor spill 9 ya. ya sayang ya. Ini aku pin ya etalase nomor 9 tuh. Cakep Betul. banget warnanya ya sayang. Kita cuma ada di 4 warna aja lagi sayang. Iya, betul. Tuh. Cakep banget kita udah ada perpaduan di bahan velvet dan brocade ya min ya. Tuh cakep banget di warna coksunya. Kita cuma ada ready 4 warna lagi. Dari coksu, mocha, lilac, dan dusty sayang. Buruan sayang Betul ya. ya. Ini ada kakak Diandra. W53 pakai size apa? Etalase 63. Kakak bisa masih bisa pakai size M M ya. ya sayang ya. Karena aku BB58 malah kakak. Aku Iya. BB58, miminnya BB59 ya. 59 Masih sayang bisa masih kok. bisa Kita ini pakai pakai M ya. ya. Kita Pakai pakai M M ya. sayang. Kita masih pakai M kakak Dian ya. Kakak boleh disesuaikan lagi dengan ini ya, tapi ya dengan tinggi badannya juga nih kakak Dian. Iya betul Seperti itu. sekali. Lanjut nih Min, kakak Robin Hood. Etalase 10. Mod bibit 75 kakak. Untuk 10 kita punya sintilan bisa ya. Sintilan sayang ya. Kakak ambil di size double ya Iya size kakaknya. double, size yang paling gede sayang ya. Betul, kakak bisa ambil di size double XL nih kakak Robin Hood ya. Nah jadi gini Min, kakak Lilis spill biru yang dipotong belakang boleh. Boleh Untuk sayang. 3. Dan kakak Mira Resti juga nih, 3 Iya marun aku lagi pakai. Iya ya, yang 3 lagi merah pakai hati. sayang ya. Kakak Yang 3 lagi merah hati diterang sama lagi. miminnya. Tuh, lagi mimin pakai ya untuk yang 3 bayar hati. Jadi contohnya seperti ini, kak. Dan juga yang dipatung di warna navy-nya. Coba ini kita mendekat ya. Untuk Iya. detail dekatnya tuh, teman-teman. Cantik banget ya. Ini tuh banyak aksen bling-blingnya dari Iya, payet, betul kak. sekali Bukan sayang. dari glitter. Jadi kita pakai payet. Jadi walaupun dia premium banget, teman-teman. Ya, dia juga ada payet timbulnya di bagian leher dan juga di bagian depannya sini. Ya. Udah ada gitu. sedikit cuttingan di bagian Betul. bawah tengahnya ya, Ya, Min dan ya. juga ada setting depan. Jadi ini bisa banget buat teman-teman busui ya. Iya, betul Seperti ini, kak. sekali. Coba kita tunjukin detail belakang ini Min ya. Nah, detail belakangnya dia seperti ini, kak. Polosan aja tapi tetap kelihatan cantik banget karena dari bahannya pun dia udah mewah banget, Iya, teman-teman. betul Jadi sekali. ini cakep banget ya untuk setelasa nomor 3. Lagi best seller banget nih, kak, sama tiganya Iya, ya. betul sekali sayang ya. Kakak Elis, ada kebun warna hitam kak ada ya? Ada Kita ada sayang. 4 etalase yang ada warna hitamnya. Ada Satu, satu, tuh. dua, empat, dan 10 ya Min ya. Betul, ini aku Tuh. lagi pegang yang 10 nih kak Iya. ya. Untuk contoh 10 seperti ini. Iya. Dia model kurung gitu teman-teman ya, kebaya kurung gitu dan juga tunik dengan panjang 90 cm. Iya. Kita pakai bahan tirai spider, sedangkan yang 4 Empat yang aku pakai ini di bahan brokat sayangnya, bahan brokat model kutu baru sayang ya, di panjang 90 cm sayang. Tuh, cakep banget ya. Udah ada payet-payetnya di bagian leher sampai bawah. Tuh, cakep banget ya sayang, di warna hitam elegan banget ya Min ya. Tuh, Betul. udah fufuring dengan bahan kaos. Tuh, cakep banget ya warna hitamnya. Oke. Kakak Lilis BB 52 pakai ukuran apa kakak? Kakak bisa ambil size M ya. Kakaknya bisa ambil size M ya Size kakak M sayang Lilis. ya. Dan kakak Intan M ke abu. Oke, kita coba ambilkan dulu ya. Sepertinya untuk MK Abu lagi gak ada di display nih. Iya, Kakak coba MK aku Abu. lihat dulu ya. Untuk MK Abu lagi, iya lagi gak ada Belum di ada. display nih kakak ya. Untuk MK MK Abu Abu. ya mungkin kita bisa coba ambilin dulu ya. Untuk kakak Intan. Untuk kakak ya. Bang. Bang. Sebentar ya Kak ya, diambilin dulu Bang. ya. Oke. Bang.
Oke sayang, kita lanjut ya sayang ya. Mau enak abu. Untuk Kirana, Kak Kirana, warna navy sayang ya. Maka maunya di etalase berapa sayang warna navy-nya? Atau navy yang dipatung, boleh sayang yang lagi aku try on. Di etalase nomor 3 sayang ya. Warna navy yang dipatung di etalase nomor 3 sayangku. Tuh. Bentar ya buat kakaknya, kita ambilin dulu. Kita ambilin dulu ya. Lanjut ya. Oke, buat kakak emoticon putri sayang ya. Silver ada model apa aja? Banyak sayang, banyak ya sayang ya di modelnya. Nah, tadi yang silver itu di etalase nomor 8 sayang ya. Betul. Kita juga ada silver di etalase 10 ya Min ya. Betul juga ya, ada. 10 juga punya teman-teman. Nah, ini ya, tadi untuk kakak Intan ya. Tadi untuk kakak Intan untuk MK Abu kakak. Ini aku lagi ada contoh di ini ya, kemeja panjangnya. Iya, betul ya, sekali untuk sayang. Untuk MK Abu kak. Ya, ini MK Abu ya sayang di kode MK Abu tuh. Cantik banget ya, kita di bahan polyester foil sayang ya. Bahannya jatuh. Ya tuh nggak geras sama sekali dan nggak kasar sayang. Jadi kita non-furring ya, non-furring tapi tidak kasar bahannya ya Min ya. Dan juga tidak menerawang teman-teman. Ya tidak terawang ya. Sama sekali sayang ya. Walaupun ya. Belum berfurring kita tidak menerawang karena dia pakai bahan polyester foil ya. Iya. Tapi kita lagi proses juga untuk yang furringnya kok teman-teman. Ya, ya betul. Seperti itu. Ada nih kakak Fahira, free hijab dan rok etalase 3 kak. Nah untuk free hijab itu untuk pembelian atasan juga rok kakak. Iya. Jadi kakaknya ya Min ya. Tuh, jadi kakaknya check out dulu untuk atasan. Dan juga roknya, kalau sudah check out 2 item ini, kakak bakal dapat free hijab ya. Ya. Jadi untuk free hijab untuk pembelian one set ya, di atasan dan juga roknya kakak. Iya betul ya. Sekali. Kakak Fahira. Lanjut kakak Rubin Hood, etalase 10 ada warna apa aja, mau sampai BB75. Untuk warnanya sudah lengkap di etalase, karena untuk spill mungkin dia ada belasan warna kakak ya, jadi lumayan banyak. Untuk warnanya kakak boleh sebutkan lagi aja mau warna apa, untuk BB75 kakak bisa ambil size double XL. Ya betul ya, sekali. Seperti itu. Kakak Laila rekomendasiin untuk wisuda dong kakak. Boleh kakak ambil tadi 14 ya. Iya, kakak 14. Boleh ke 14. Kita ada kebaya Naura sayang ya. Aku pin ya. Tuh. Buat yang wisudaan bisa banget nih sayang di etalase nomor 14. Nah kakak bisa antara dua ini kak. Ada 15. Ada juga 14. Iya betul. Ini mirip-mirip sayang. Ya teman-teman. Mirip sayang ya. Betul. Cuman di etalase nomor 14 ini ada tambahan bahan tutunya ya Min ya. Betul. Tuh, cakep banget ya. Kita di ada di kebaya Naura sayang ya tuh. Yang aku pegang ini di warna Min. Udah ada action glitternya jadi ngasih kesan mewah ke kebayanya ya. Jadi buat sayangku yang mau cari kebaya buat disudahan bisa banget ya Min ya. Betul ya, ataupun ada 15 ini Kak. Ini yang versi dia polosan enggak ada bahan tutu dan juga dia model penguin. Jadi lebih panjang di bagian belakang ya. Panjang belakang 80 dan panjang depan di 60 cm. Dan ini bahannya sama ya. Dia sama pakai bahan yang sama Kak. Velvet dan juga tile. Iya betul kak, sekali. Seperti itu. Kak Kirana etalase nomor 9 review roknya aja yang warna navy. Oke untuk 9. Untuk yang navy tuh dia udah habis. Tapi ya untuk kebaya navy-nya. Ya kak untuk kebaya navy-nya dia sudah habis. Untuk roknya ini lagi pakai CM navy. CM kakak. Navy sayang ya. Betul ya. CM untuk navy. Roknya lagi pakai di CM navy. CM ya, navy dia seperti sekali. Ini kak. Untuk atasannya yang warna navy-nya kita udah sold ya sayang ya. Kita ada 4 warna. Tinggal 4 warna aja lagi ya sayang. Ini sayang di kode CM Navy ya. CM Navy ini ada perpaduan warna abunya ya Min ya. Tuh cakep banget. Sayang. Rock Plisket ini yang aku pegang ini Rock Plisket. Maksimal BB95 sayang. Masih bisa make ya. Masih bisa make. Sekali lagi di kode CM Navy sayang ya. Kelihatan ya. Tuh cakep banget. Betul, dan kakak Dian, kakak merah hati sama kayak marun ya kak. Beda ya. Beda kakak. Beda sayang. Untuk merah hati itu dia lebih gelap. Dan juga ada hint warna ungu, sedangkan merah marun dia warnanya lebih cerah. Coba kita bandingin ya. Ya nah, kelihatan ya kak ya, aku lagi pakai 3 di warna merah hati, dan jadi ada etalase contoh 8 ada marun. Ya, ya terlihat betul, bedanya sekali. Nih kakak, kalau sudah disandingin ya. Ini ada aku pakai merah hati, dan juga yang aku pegang di warna merah marun. Jadi berbeda ya kakak Dian. Kalau kakaknya lebih suka yang lebih gelap, kakak boleh ambil merah hati. Tapi kalau kakak lebih suka yang cerah, boleh ambil merah marun. Ya, ya betul sekali. Seperti itu kakak Dian. Ya, lanjut lagi nih kakak Elsie. Kakak warna, still warna batai kakak pakai. Boleh. Untuk bata warna batanya pakai, sayang boleh ya, banget ya. Di etalase nomor 3 nih kakak ya. Iya etalase nomor 3. Betul. Etalase nomor 3 kita ada warna batanya juga ya Min ya. Betul. Tuh cakep banget. Yang aku pakai di warna mocha. Yang Min pakai di warna merah hatinya. Dan ini yang aku jembrengin di warna orange batanya sayang. Tuh warnanya fresh banget ya. Tuh, udah ada disertai dengan bling-blingnya sayang. Jadi ngasih kesan mewah ya ke kebayanya. Buat lamaran, buat wisudaan. Buat acara-acara resmi juga bisa ya Min ya. Betul, tuh cantik ya? Banget.
Dari Kak Jati L di size 10 Kakak ambil size double size ya. Size double sayang size ya. Size double Kakak. Untuk Amira Resti ini yang lagi di spill Kak. Yang untuk navy belakang lagi di spill oleh miminnya ya. Iya, sayang. Untuk Kak Rahayu yang Kakak pakai atasan saja atau setelan rok. Iya, untuk harga yang tertera kita harga terpisah ya. Terpisah sayang betul, ya. Betul, untuk harga yang tertera kita harga terpisah, jadi harga atasan, harga bawahan. Kalau Kakaknya pengen one set, di check out ya, dimasukkan keranjang dia dua kali ya. Atasan dan juga untuk rok please cap-nya. Nanti check out-nya barengan aja biar dapat free hijab. Betul, sayang. Ya. Iya, karena untuk free hijab untuk pembelian one set ya, teman-teman. Jika pembelian atasan saja tidak dapat free hijabnya. Iya, betul jadi, sekali. Jadi jadi daripada teman-teman beli atasannya aja sayang-sayangnya Kak ya, mending nambah satu lagi roknya bakal dapat free hijabnya. Iya, betul sekali. Seperti itu ya. Kakak Lia, yang navy tadi adalah seberapa? Untuk kelas 3 mungkin tadi ya? Kelas 3 sayang. Kita spill 3 tadi kayaknya ya. Iya. Di kelas 3, nomor 3 yang betul. Kita lagi try on saya di kelas nomor 3. Seperti itu. Untuk Kakak Robinhood untuk 10 kita punya banyak banget warna. Kakak boleh cek etalasenya ya. Untuk Kak Ana atau tiga warna navy yang sudah dipakai patung ya Kak. Ketiga navy yang sedang dipakai patung dia seperti ini teman-teman. Atau kelas 3 sudah free hijab sama roknya. Iya, itu di untuk free hijab untuk pembelian dengan rok ya. Betul jadi sekali. Kakak pembelian atasan dan juga rok dapat free hijab. Iya. Ya. Jadi untuk atasan saja tidak dapat free hijab ya teman-teman, seperti itu. Tinggal size apa Kak Rianina boleh dicek etalase ya. Kalau sudah tidak bisa dipecat berarti sudah habis Kakak. Iya, betul sekali sayang. Ya. Lanjut lagi untuk Kakak jati 1 Kakak boleh. Untuk 1 kita punya kebaya Airin. Kebaya Airin saya aku pin ya. Nah, seperti Kak kebaya Airin ya. Untuk kebaya Airin. Kakak di ini model kutu baru dan juga dia tunik dengan panjang 90. Kita pakai bahan brokat Kakak ya untuk si Airin ini dan juga sudah full furring dengan bahan kaos. Ya, ya betul sekali sayang. Jadi teman-teman yang busi friendly bisa banget ya karena dia resleting di depan sayang ya. Resleting di depan tuh cakep banget. Jadi yang mau cari kebaya yang simpel tapi kelihatan elegan boleh dicek oleh etalase nomor satunya sayang ya. Kita juga ready sampai LD 125 sayang di ukuran double XL tuh cakep banget ya. Pergakannya buruan di check betul. Ini untuk Kak Rianina 7 rose gold. Ya Kak, 7 rose gold dia selamat nih Kak. Ya tuh 7 rose goldnya. Ya, untuk sayang. Kebaya Lutfi sayang ya. Kita model baby doll di bahan spider premium ya sayang ya. Kelihatan banget ya sayang. Detailnya aku jelasin. Udah ada payet-payet mutiaranya di bagian leher. Dan udah ada paper mutiara juga di bagian pinggangnya sayang ya. Ini juga ada beltnya sayang, udah ada tali pinggangnya, jadi bisa ngepas ke body sayang sayangku ini ya, tuh cakep banget. Udah ada kukuring dengan bahan kaos sayang ya. Tuh. Untuk etalase tujuhnya buruan di check out sayang, buruan di check out ya. Oh, ini tuh Kakak Aquarius untuk kebaya warna mauve mungkin boleh ke ungu hitam. Ya Kak, karena untuk warna mauve kan dia mirip warna ungu ya teman-teman. Ungu-ungu mauve gitu Kakak boleh ke ungu hitam, karena dia ada paduan warna-warna ungu taro juga ungu dusty gitu Kakak. Iya sayang ya, ini detailnya ya, udah ada. Warna-warna taronya tuh cakep banget ya. Sekali lagi di kode ungu hitam sayang, di kode ungu hitam. Betul ya untuk Kakak Aquarius. Lanjut lagi etalase 18 nih Kakak Intan untuk couple rock pisket. Mungkin kita akan spill juga di ungu hitam nih Kakak ya. Nah, dia ada rock pisket dan juga ada kemeja panjangnya Kakak. Iya, betul nah, sekali ini, cakep ya. Banget untuk ya. Untuk couple-nya ini di kode ungu hitam, teman-teman. Iya. Dia dapat kemeja panjang dan juga ada rock pisket ya untuk atas nomor 18. Dia seperti ini Kak. Untuk detail kemeja kita tuh dia berkerah teman-teman ya dan juga sudah full kancing di bagian depan dan di bagian kancingnya tuh dia ditutupi lagi oleh detail kain jadi dia terkesan lebih rapih ya. Iya betul jadi sekali. Jadi buat acara-acara formal ini cakep banget Kak untuk kemeja kita. Dan juga dia ada saku di bagian kirinya ya. Ya, sekali lagi di kode ungu hitam sayang ya, di kode ungu hitam. Ya. Kakak Dian BW53 pakai size M ya. Pakai di size M seperti itu. Untuk satu style belum Kakak, kita harga terpisah ya. Kita harga terpisah Kakak, jadi harga atasan dan juga untuk harga bawahan ya. Jadi untuk harga tertera harga per variasi teman-teman, jadi atasan dan juga bawahan. Oke lanjut ya Min ya, berkata Laili ya, spill etalase satu warna Min, boleh sayang. Ya. Kakak Laili ya, satu juga bisa buat wisudaan ya Kakak ya. Etalase satu pun bisa buat wisudaan, kalau Kakaknya suka yang detail-detail mewah ya. Seperti Kakak. Oh ini Kakak itu satu. Oh iya. Itu satu Min Kakak. Ya. Sayang ya, etalase nomor satu warna Minnya tuh. Cakep banget ya sayang warna mintnya, warnanya fresh banget. Bukan warna mint yang ngejreng ya Min ya. Betul. Warnanya nude banget ya, kalem banget. Jadi masih kelihatan cantik banget ya, mewah banget sayang. Walaupun dia polosan tapi masih kelihatan elegan ya sayang ya. Nah, dia di bahan brokat yang jadi enggak ada glitter, enggak ada payetnya sayang. Jadi masih kelihatan elegan banget. Dia juga bisa busi friendly ya Min ya. Betul. Tuh cakep banget.
etalase nomor 1 warna mint saya ya, warna mint. Nah, kalau Kakak Laila pengen buat usernya juga bisa nih ya. Bisa banget saya. Dia tuh kesannya simple, simple tapi tetap kelihatan elegan Kakak. Ya, dan juga kutu baru nih bisa juga ya buat usernya. Kutu bisa baru banget. Nih dia timeless banget ya Kak. Jadi gak bakal pernah mati trennya. Jadi kalau Kakaknya pengen nih yang jangka panjang nih pasti kutu baru sampai kapanpun bakal kepake Kakak kutu ya, baru ini ya. Model-model kutu baru seperti itu ya Kakak Laila. Lailia, lagi deh. Iya, Kakak Aquarius, Kakak Rakus kita coba atau sudah ya. Untuk Kakak Hira boleh gak kelas 3 cuma baju aja dan hijab aja? Gak bisa ya. Untuk hijab karena kita free, kita gak jual hijab soal teman-teman ya. Iya, betul kita sekali. Tidak menjual hijab, tapi kita kasih free. Free saya namun ya. Untuk pembelian one set. Iya. Ya. Jadi pembelian kita gak dijual set, Kakak untuk hijabnya seperti itu ya, Kakak Aquarius. Dan juga untuk atasannya saja Kakak nanti mohon maaf belum dapat free hijabnya. Iya, betul. Atau free hijab buat one set ya. Seperti itu Kakak Fahira. Lanjut untuk Kakak Ana. Kakak TB153 BB58 untuk etalase 10 roknya yang mana ya? Kalau rok span ukuran apa ya biar tidak supaya tidak sempit. Oke, kalau Kakaknya mau rok span, untuk rok span batik kita one size ya. Iya, untuk rok span batik kita one size sampai BB60 Kakak. Cuman kalau Kakaknya 153 mungkin takutnya agak nyesek. Kakak boleh mungkin ke pleats cut aja nih ya. Iya, betul. Karena untuk 10 pun dia karena tunik ya Kak, dia cocoknya dengan pleats cut teman-teman. Iya, betul sekali. Karena pas sayang. Dipakai lebih nge-span pleats cut ya. Iya. Pas dipakai tuh lebih nge-span pleats cut daripada rock span kita. Karena rock span kita dia cuttingannya straight, jadi lurus gitu Kak. Jadi pas di bagian bawah dia agak kelihatan longgar. Jadi kalau misalnya Kakak pakai tunik, di bawahnya kelihatan longgar karena dia spannya di bagian pinggul dan juga paha, teman-teman. Iya, ya? Betul. Jadi kalau saran gue kalau misalkan tunik Kakak boleh ambil pleats cut karena untuk pleats cut dia spannya sampai ujung kaki. Jadi yeah, ngebuat kaki kita kelihatan lebih slim juga, yeah, teman-teman. Iya, betul sekali sayang. Seperti itu ya Kakak Ana ya. Untuk 10 dia kalau misalkan dia etalase yang sama dia pakai rok pleats cut Kakak. Seperti itu ya. Etalase 26 Kakak Fajar boleh untuk jubrai ya. Jubrai, untuk couple sayang, full set jubrai. Kita ada di warna sage. Betul, dan juga kemejanya di kode CM sage. CM sage sayang ya, CM sage ya. Oh. Tuh cakep banget. Cak kelihatan ya sayang, yang mau kapelan sama suaminya bisa banget sayang, bisa banget di check out di etalase nomor 26 ini sayang ya. Tuh. Seperti itu. Untuk kemeja jubrai ini juga ada kemejanya. Iya, ya? Betul sekali ya. Untuk Kakak Fajar, lanjut nih Kakak Jati, Kakak boleh spill 7 merah hati, 8 marun, boleh? Boleh sayang. 7-nya merah untuk 7-nya merah hati ya. Untuk 7-nya merah hati. Jadi lut dan di 8 marun ya Mimin ya. Betul. Tuh. Coba Mimin ambil dulu ya. Untuk 7 merah hati, coba Mimin cari dulu ya. Untuk 7 merah hati. Ini aku spill dulu ya sayang. Di etalase 8 dulu sayang ya, di etalase 8. Nah, ini untuk 7 merah hati Kakak. Ya, untuk 7 merah hati. Kakak merah hati. Tuh di etalase nomor 7 dan di 8. Di warna marunnya sayang ya, bisa kelihatan ya bedanya ya tuh. Nanti dia agak gelap dan dia marun, warnanya agak cerah ya sayang ya. Betul ya. 7 dan etalase 8. Untuk ya, Kakak Jati ya. Kakak Evin, Kakak kalau roknya aja etalase berapa? Kakak di semua etalase kebaya bisa kok ya? Iya, di semua etalase kebaya sayang bisa kok. Kakak bisa pilih variasi plisket aja. Plisket aja ya. Betul ya. Cuman kalau misalkan Kakak cek tadi etalase kebaya, dia motifnya disesuaikan dengan yang dipakai model. Kakak ya, motifnya disesuaikan sekali dengan dipakai model. Tapi kalau Kakaknya pengen pilih motif, Kakak boleh ke etalase nomor 18 hingga 31. Iya, ya, couple untuk etalase couple. Karena untuk etalase couple semuanya bisa di-check out terpisah roknya aja, ya. Iya, seperti betul itu sekali. Jadi kalau di etalase couple Kakak bisa pilih motif. Namun kalau misalkan Kakak cek dari etalase kebaya, Kakak motifnya disesuaikan dengan yang dipakai model. Seperti itu ya, Kakak Evin. Lanjut nih Min, Kakak Reika, atasan sage Kakak boleh. Atasan sage boleh banget sayang ya. Itu lumayan banyak ya untuk atasan sage ini. Lumayan banyak sayang ya. Tuh. Yang aku pegang ini di etalase nomor 8 sayang, warna sagenya tuh cakep banget tuh. Nah, dan yang lagi Mimin ambilin ada di etalase nomor 10 sayang ya. Aku pin ya di etalase nomor 8. Nih ya sayang. Kita dan lagi banyak persagian ya Min ya. Tuh. Betul. Banyak etalase ada sagenya. Betul. Hampir semua ya, hampir semua etalase ada warna sage kok. Iya, betul. Ya, karena sage itu dia cantik banget ya, teman-teman. Ya, Kak, dia juga dia warna terviral nih ya, warna sage. Karena memang cantik banget Kak tuh si warna sage ini. Ini ada 10 untuk tunik dan 8 ada spider lesti sayang di model penguin sayang ya, betul, model ya. Penguin. Tuh, cakep banget. Kalau Fahira, aku mau setelan untuk 3 Kak, boleh? Boleh. Kalau Kakaknya mau setelan, Kakak dimasukkan keranjang 2 kali ya.
Jadi yang pertama untuk kebaya dulu atau atasan saja. Nanti yang kedua untuk bawahannya sayang ya, betul, buat topless jaketnya. cat. Dan Jadi di check out barengan ya Min ya. Betul. Jadi biar dapat free hijab saya. Betul kakak, seperti itu ya. Jadi kakak nanti bakal check out 2 item ya. Ya, kalau sudah 1 item. Set kakak bakal check out 2 item. Kalau misalkan masih 1 item berarti kakak check out atasan saja. Iya, seperti betul itu sekali. Ya. Itu Kak Fahira. Kakak Dian yang marun ada detail seberapa? Untuk marun kita lumayan banyak. Coba lumayan aku sebutkan banyak, ya. Untuk etalase 1, etalase 2, etalase 4, etalase 5, etalase 6, etalase ya, 7, banyak banget etalase sayang 8, barunya. etalase 10, etalase 11, 12, 13 ya kak. Untuk yang ada warna marunnya. Iya, lumayan betul banyak sekali. Ya. Banyak lumayan banget ya banyak sayang ternyata. Ya. Kakak Evin yang kita pakai etalase nomor 3. Ya, etalase nomor 3. Betul. Juga ada marunnya. Marunnya di ya, merah ada. Hati sayang ya, di merah hati. Betul ya, etalase nomor 3 kakak Evin. Kakak Umus spill nomor 8 kakak tadi untuk Lesti ya. Iya 8. Sayang. Iya udah kita spill ya etalase 8 Betul. Yang lagi aku sematin sayang ya. Untuk kakak Cupcake untuk etalase nomor 4 kakak boleh nih untuk Abila. Boleh sayang kita ada di kebaya Abila sayang ya. Tuh. Betul. Untuk kakak Nianing panjang bajunya di etalase 3 90 cm ya. Untuk panjang baju etalase 3 di 90 cm. Iya sayang. Di etalase nomor 4 ya sayang ya. Betul. Kita ada kebaya Abila sayang. Kebaya Abila dengan model tunik. Bahan brokat di panjang 90 sentian aja sayang ya. Tuh cakep banget ya. Tuh. Ini untuk di warna hitamnya nih kak. Ya warna best seller juga nih ya si warna hitam. Karena yang bikin kesan lebih slim juga nih kak pasti pakai ya. Ya ada warna, kita ada 5 warna kak untuk rasa nomor 4. Ada hitam, ada rose gold, ada maroon, sagi, ada juga coklat. Iya betul sekali. Seperti itu ya. Ini aku pegang di warna dusty ya Min ya. Tuh cakep banget. Tuh ini yang kita pakai rasa 3 panjang 90. Dan juga untuk yang paling besarnya di LD 118 cm ya. Iya betul seperti sekali. Itu. Lanjut nih, 3 terakota kakak Andi. Untuk 3 bata ya, 3 bata. Untuk yang kita lagi pakai 3 batanya. Boleh sayang aku spill ya di etalase nomor 3 di warna bata sayang ya. Tuh cakep banget ya. Kelihatan ya, kelihatan cakep banget karena udah ada chain bling-blingnya dari payet-payetnya sayang. Ini detailnya sayangnya tuh cakep banget. Udah ada payet-payet di bagian leher sampai bawah ya sayang ya. Udah bisa busui friendly juga sayang. Jadi teman-teman yang busui friendly bisa banget ya di check out etalase nomor 3 di warna batanya sayang ya. Betul ya. Tuh cakep banget. Seperti itu. Kakak Mami yang abu etalase berapa kak? Etalase 8 ya. 8 sayang ya di etalase nomor 8. Betul. Dan juga 7. Oh 7 gak ada taro teman-teman ya. 7 tidak ada warna taro nih kakak Rianina. Ada warna taronya sayang. Oh 8 taro maksudnya oke. 8 taro ada ya. Ada sayang ya. Betul. Di etalase nomor 8. Warna taronya sayang cakep banget ya. Betul. Bisa dipakai di acara-acara resmi dan non resmi kayak wisuda, lamaran, biasanya buat kondangan juga bisa ya Min ya. Betul kan banget, bisa dipakai Kak. Di segala acara, cocok banget karena dia terkesan mewah banget ya sayang ya. Tuh, cakep banget. Ya etalase nomor 8 di warna taro ya. Betul nih ya. Ada lagi nih untuk Kakak bangun Kakak rekomendasi kebaya untuk yang gemuk dan juga yang pendek. Oke, berarti Kakak boleh ambil yang panjangnya standar seperti yang nomor 2 ini Kak. Ini bisa ya. Dan juga dia tersedia hingga LB 125 di ukuran double XL sayang. Betul, ya. Ya. Jadi kalau kakaknya mungkin pendek bisa dipakai yang panjang standar ya, iya, biar nanti sekali. Jatuhnya pas di badan kakak. Seperti itu ya, bagus ya. Boleh etalase nomor 2 kakak etalase untuk nomor 2 Mika. Sayangku. Ya. Untuk BB 80 betul, kakak bisa ambil size double ya di LD 125 cm. Seperti itu kakak. Untuk kakak Caca, yang krim kakak pakai adalah seberapa? Ya etalase nomor 3 sayang ya. Ini yang aku pakai di warna moka sayang. Betul, ya. Di warna moka. Mukanya nggak ya. Terlalu gelap ya Min ya. Betul. Jadi terang karena ada ditambahin sama action bling-blingnya sayang. Betul, jadi ya. Warnanya cerah banget. Betul ya. Kakak Caca etalase 3 ya. Iya betul sekali. Ini aku pinin sayang di etalase nomor 3-nya. Kakak RZ juga yang aku pakai 3 juga. Kita lagi pakai 3 ya. Iya. Kita lagi pakai 3. Kita lagi try on di etalase nomor 3 sayang ya. Tuh cakep banget. Dari tadi banyak banget yang nanya etalase betul. Nomor 3 ya Min. Banyak ya. Yang salfok juga ya. Iya cakep sayang. Banget karena emang. Cakep banget. Pas udah dipakai kelihatan banget cakepnya ya. Iya mewah dipakai, kesannya ya Min betul. Ya. Betul. Pas dipakai kelihatan banget elegan nih kak. Iya betul. Apalagi sekali. Pilihan warna kita pun cantik-cantik ya. Pilihan yeah. Warna kita pun gak norak teman-teman. Jadi cakep banget nih. Aku pakai merah hati, Miminnya pakai warna moka. Iya ya. Betul sekali seperti sayang. Seperti itu. Ya lanjut lagi nih kakak It First A. Kakak etalase 8, kainnya bisa diganti sama songket gak? Nah kalau kakaknya pengen songket, kakak boleh dimasukin keranjangnya terpisah ya. Iya dicek dimasukin keranjang 2 kali sayang bisa banget ya. Tuh. Buat ditukar sama bawahannya bisa. Tuh. Jadi yang 8 nih ya, etalase 8 kakak pilih yang atasan saja. Kakak nanti kakak etalase 17 untuk etalase songket.
Iya. Ya. Untuk rasa songket adalah pilih warna dan juga size. Ya, betul sekali sayang ya. Tuh. Ukurannya sayang dicek out di etalase nomor 8-nya. Nanti kalau kakak check out-nya satu set, nanti kita free hijab sayang ya. Betul. Nanti dan, kita free hijab. Dan nanti kakak bakal dapat look seperti ini. Nah, ya, cakep betul banget sekali. Ya. Cakep ini banget, juga sama kak, ya. Antara 8 dan juga 17 songket kita. Ya, ya. Betul sekali. Seperti itu kakak. Itu kakak first A. Kalau kakaknya mau seperti yang dipatung bisa banget ya. Bisa kakak banget bisa sayang. Masukkan keranjang terpisah aja. Seperti itu. Kakak Iza, spill warna pink yang pakai. Oh, kita yang pakai gak ada warna pink ya? Enggak ada yang sayang. Kita pakai gak ada warna kita pink gak ada teman-teman. Pinknya ya. Yang dipakai tidak ada warna pink ya, kakak Iza. Kakak Umu 8 warna silver sedang di try on patung nih kakak Umu. Iya ya. Sayang. Sedang di try on patung kakak Sari seperti kak ya. Mungkin ya. Kakak boleh dicek dulu nih kak ya untuk di warna silver. Ya, kak dia warna-warna abu terang gitu kakak untuk si silver ini. Seperti ya kakak Umu. Lanjut lagi nih kakak emoticon ratu. Yang maroon atau seberapa? Etalase nomor 3 sayang betul, ya, di etalase ya. Nomor 3 yang lagi 3. Aku pin sayang ya tuh. Nah, lagi kita try on ini di etalase nomor 3 tuh. Dan juga ada warna lainnya. Betul. Dan ini untuk kakak seal untuk 4 marun kakak. Nih sayang. Ya untuk kakak seal 4 marun dia seperti ini. Ini sayang ya nomor 4 marun sayang ya di etalase nomor 4 yang aku pegang di warna marun sayang ya. Betul. Iya, cantik banget ya. Dia model tunik sayang, model tunik di panjang 90 cm-an aja ya. Betul ya. Tuh cakep banget. Udah ada pemanis payet-payetnya dari atas sampai bawah ya sayang. Tuh. Cakep banget ya, udah full pouring dengan bahan kaos. Betul ya. Untuk kakak Sri spill taron yang kakak pakai boleh? Boleh untuk sayang. Ya. Untuk 3 di warna taron nih kakak. Boleh sayang, warna taronnya ada. Cakep banget ya, warnanya kalem banget sayang nih. Betul. Ini warna taro yang lagi aku jembrengin di etalase nomor 3 sayang. Tuh cakep banget ya. Jadi bling-blingnya jadi kelihatan banget sayang. Karena warnanya kalem banget ya. Ngasih kesan mewah kebayanya ya. Cantik banget sayang ya. Tuh. Perkakanya buruan di check out di etalase nomor 3 di warna taro ya sayang. Buruan di check out, buruan di check out. Gitu ya, untuk kakak FVP adalah 9 warna taro, cocok rok songket warna apa? Nah, teman-teman ini juga banyak yang minta ini ya, minta saran untuk taro songketnya cocok apa. Nah, saat ini kebetulan banget kita belum ada songket warna taro nih teman-teman ya. Jadi mungkin saat ini kakak boleh ke warna hitam dulu nih. Warna hitam ya. Sayang ya. Kakak FVP boleh ke warna hitam dulu ya, karena aku sudah coba juga dengan yang warna lain itu kurang cocok kakak dengan taro. Paling oke ke warna hitam ya, karena dari kemarin juga banyak banget teman-teman yang tanya untuk taro dipadukan sama songket apa nih. Karena bingung juga ya, belum ada warna-warna ungu-ungu gitu kakak songket kita. Jadi saat ini mungkin bisa ke hitam dulu ya kakak FVP. Iya betul sekali sayang ya. Lanjut kakak Rianina taruh sekilas abu yamin, betul? Betul sayang ya. Dia sekilas seperti warna abu sayang betul, ya. Ini aku jembrengin lagi ya. Tuh kelihatan ya, taruh-taruh ke abu-abuan yamin ya. Betul tuh, ya, dia ada hint abunya kakak. Ya kakak Sil untuk 4 baru sudah. Lanjut lagi untuk spill dong kak songket sama kebayanya. Untuk kebaya 8 betul ya. Untuk coba kita 8 taro dan juga songket hitam nih Min. Coba kita kita sandingin buat kita kakak sandingin FVP ya sayang. Ya. Nah, jadi saat ini bisa ke hitam dulu ya kakak FVP ya untuk taro. Nah, seperti ini, Kak. Ini masih aman. Sayang. Masih aman ya. Sayang karena hitam warnanya netral ya Min ya. Betul, betul banget. Masuk apapun atasannya tetap masuk sayang ya. Betul. Tetap masuk. Ya, untuk kakak FVP mungkin bisa ke hitam dulu ya, ya untuk atasan warna taro ya. Kakak Neti yang kita pakai adalah setiga kakak Neti ya. Iya, yang kita pakai nomor 3 sayang. Betul, yang kita pakai di tas nomor 3 kakak Neti. Kakak Neti, sorry. Ya. Oh, cakep banget ya yang aku pakai ini sekarang di warna mocha sayang ya. Dan Mimin pakai di warna merah hatinya. Iya, ya. Betul cakep sekali. Banget ya teman-teman pas dipakai. Jadi kelihatan elegan banget ya kak pas sudah dipakai. Iya. Ya. Nah, ayo teman-teman gak berasa kita tinggal di 4 menit lagi nih Mimin iya, ya. Tinggal di 4 menit terakhir, saja sampai jam 4 sore kakak untuk live streaming saat ini ya. Dan kita bakal lanjut lagi ya sesi berikutnya besok iya, jam 10 besok, pagi jam 10 kakak. Pagi ya saya, betul, jam 10 ya. Pagi. Kita akan air live sebentar lagi di 4 menit terakhir. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen dapat harga promo, sebelum jam 4 sore boleh langsung di Gercep check out payment nih kak ya. Seperti itu. Iya. Lanjut. Untuk 14 boleh kakak Afan, 14 kita punya Naura nih kak. Iya sayang tuh. Nah untuk kebaya Naura dia seperti ini ya. Sama banget dipakai buat di sudaan ya Min ya. Tuh cakep banget. Kita ada di etalase nomor 14. Betul. Ini buat sayang-sayangku yang lagi cari kebaya buat di sudaan bisa banget sayang. Karena dia remaja banget ya. Remaja banget, anak muda banget sayang ya. Tuh cakep banget. Yang aku pegang di warna min sayang ya. Yang aku pegang di warna min. Udah ada furingnya di dalam, jadi makanya nggak gerah dan nggak gatal lagi dengan bahan velvet sayang. Udah ada tambahan bahan tutu di bagian lengannya,
Jadi ngasih Betul. kesan kita kayak pakai selendang ya Min ya. Betul Tuh banget sih, Kak. cakep banget. Nah, ini dan juga tuh yang kita pakai etalase nomor 3, teman-teman Ya, ya. Yang etalase kita nomor 3 pakai sayang ya. etalase nomor 3. Kita sama-sama pakai 3. Aku merah hati, Mimin ya. Moka sayang. Betul ya. Dan ini untuk kakaknya tadi untuk 8 marun dan 8 biru ya. Iya. 8 marun dan 8 biru dia seperti ini, Kakak. Ya sayang ya. 8 marun dan 8 biru. Kelihatan ya sayang, ini di warna blue. Warna blunya itu soft banget sayang, kalem banget ya, bukan biru yang ngejreng banget ya sayang. Dan ini di warna marunnya sayang, kelihatan ya perbedaannya. Sama-sama di etalase nomor 8 sayang, di etalase nomor 8. Betul ya. Untuk 8 silver sedang di try on patung iya, ya, ya. Sayang, lagi hari di patungnya sedang ya. Di try on patung kakak. Iya betul sekali. Nah kita ada nih dari kakak untuk 2 taruh juga bawahan rose gold. Boleh juga nih kak ya, kakak Melda untuk atasan 2 taro dan juga rose gold. Iya, masih masuk ya Min ya. Ini cantik tuh, juga ya. Cantik juga. Kepaduan antara taro dan juga rose gold ya kan. Iya, jadi kesannya feminin gitu ya. Ungu dan pink. Waduh, cakep banget iya, ya, Kak. Iya, cakep untuk banget kedua sayang. Ini. Nah, karena 2 taro ini dia masih keunguan, teman-teman. Iya, masih dan untuk keunguan 8 sayang. Dia lebih ke abu. Jadi kalau misalkan dia ke pink agak kurang ya. Jadi kalau misalkan 2 dia masih agak lebih ungu. Jadi kalau ke rose gold dia masih oke okay, ya. Iya, betul sekali seperti sayang. Itu. Ya, lagi Burani cekat ya di etalase nomor 2 dan di etalase nomor 17-nya ya. Betul. Kakak Lina untuk atasannya saja sedang kita pakai ya. Iya. Untuk atasannya aja sedang kita pakai. Dan harga yang tertera harga atasan saja kakak ya. Iya. Betul. Tadi masing-masing etalase itu terpisah ya sayang ya, terpisah sama bawahannya. Terpisah. Kakak Gemai All Shop, kakak lihat chat ya. Oke. Okay. Nanti kita akan balas oleh admin ya. Iya, kita akan balas oleh sekali. Admin kita kakak Gemai All Shop, oke. Okay? Ditunggu kakak ya. Mohon ditunggu untuk balas chatnya, oke? Okay? Iya, untuk Gemai All Shop. Oke, sayang kita di 1 menit terakhir aja lagi ayo, sayang. Ayo, belum check out. Belum check out di buruan di check out aja sayang. Betul. Kita tinggal di 1 menit terakhir aja lagi ya. Oke, okay, terakhir nih Min untuk kakak Lina 3 terakota. Boleh okay. Sayang 3 terakota kita ada di etalase 3 di warna bata sayang ya, betul. Di warna orange bata tuh. Cantik banget ya. Warnanya fresh banget. Ini aku pakai nih sayang. Yang kayak kita try on ya Min betul, ya. Betul. Tuh, dan ini di warna orange batanya sayang, cakep banget ya. Kita di model tunik di panjang 90 cm sayang ya. Betul, tuh, ya. Cakep banget. Udah ada free hijab. Free masker sayang betul, ya. Maaf sekali. Untuk free hijab ya. Untuk lanset ya Mimin ya. Buat ya. Lansetnya. Iya betul sekali. Kita udah free hijab juga ya. Menyesuaikan ya Min ya dengan bahan sila juga. Untuk kakak ungu ya. Untuk atasan dulu kakak bisa cocokin langsung dengan etalasenya ya. Di etalasenya kakak bisa cocokin langsung kok. Kakak boleh pilih variasi blue. Kakak pilih variasi atasan saja, nanti kakak masukkan keranjang, nanti pilih blue lagi, pilih please cat saja. Jadi iya, kita akan sekali. Auto matching, kita bakal langsung samain sama warna atasannya. Jadi kakak gak perlu lagi pilih-pilih motif. Ya, seperti betul ya, sekali sayang tuh, ya. Tuh kakak ungu. Jadi kita samainnya dengan yang di model ya teman-teman. Seperti ya, kakak. Betul sekali. Ya. Nah untuk kakaknya mungkin sesi kali ini kita bisa akhir dulu ya. Iya, untuk kita akan lanjut ya Min ya di betul. Sesi besok di jam 10 pagi sayang betul ya. Betul banget teman-teman. Ya, jadi untuk sesi kali ini mungkin kita bisa akhir dulu teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang sudah join, yang sudah komen-komen juga, yang sudah yeah. Like dan juga sudah check out. Ini antusias teman-teman sore ini mantap banget ya. Iya, pada semangat-semangat banget ya. Nih. Nanti besok jangan lupa join lagi ya jam 10 yeah. Paginya. Oke, untuk sesi kali ini mungkin kita bisa akhiri. Dan juga kalau kita ada salah-salah mohon dimaafin teman-teman iya, ya. Betul sekali, dan kita akhir dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.